Selamat pagi Sobat Wadar Bentar Mania. Sampai ketemu lagi ya. Hari ini kita akan kembali mancing ikan wadar Sob. Kali ini kita akan mancing wadar plus wadar pari Sob ya, di spot pegunungan. Nah, hari ini saya akan review ini Seo Sapporo Akita Kitsune nomor 2 Sob ya. Cocok kayaknya untuk mancing wadar pari, walaupun seharusnya sih nomor 3 ya kalau untuk wadar pari Sob. Oke, kita akan langsung jajal aja ya Sob ya, bagaimana sih pancing Sapporo ini kalau untuk mancing bagus nggak? Nanti kita akan buktikan aja Sob ya. Oke, kita langsung siap-siap aja. Mantap Sob, ternyata mantap juga Sob Sapporo ya, kali sambar ikan wadar pari langsung jadi. Track Sob. Mantap Sob. Mantap ya Sob ya, ternyata kail Sapporo bagus Sob ya. Jadi dia memiliki ketajaman yang luar biasa, kemudian kekuatan juga ya. Jadi tadi nyangkut juga saya paksa ya, pengen tahu, ternyata enggak berubah ya si pancingnya, malah putus di tali. Kemudian saya ambil lagi, nah ternyata si pancing enggak berubah sama sekali, enggak ada bengkok-bengkok ya. Kemudian kelebihan lain gak mudah mocel ternyata. Ish, keren-keren ini. Pokoknya sangat rekomendasi sekali ya Sapporo ini. Kita akan terus jajal Sob ya. Saya dari tadi belum pernah mocel nih Sob. Kita akan lihat mocel gak sih gitu kan. Biasanya kalau kayu kan suka ada aja yang mocel gitu. Wadar Sob. Di sini masih nyampur Sob ya, wadar ada, wadar parinya ada. Tapi kalau udah ke atasnya, ke arah gunung, itu udah nggak ada wadar Sob.
semuanya order pari sob.